Bertemu lagi dengan Dori Channel. Inilah alur cerita Skibidi Toilet Universe Zombie Season 1 yang dibuat oleh channel Monster Up. Ayo kita langsung ke ceritanya. Cerita berawal di sebuah kota yang mengalami kerusuhan. Seluruh kameramen dan toilet berlarian karena dikejar zombie. Salah seorang kameramen telah menjadi makanan zombie toilet. Yang terjadi berikutnya, kameramen itu berubah menjadi zombie dan mulai menyerang. Rekaman gambar berasal dari penglihatan kameramen. Kameramen itu lari ke dalam pesawat dan para kameramen lainnya menolongnya naik. Dia kemudian melihat layar tablet dan ternyata virus zombie telah menyebar dengan cepat. Pesawat terbang menuju markas. Rekaman beralih ke penglihatan kameramen lainnya. Zombie toilet mengamuk. Dia menyerang dan memakan kelompok kameramen satu persatu. Zombie itu juga memakan kameramen terakhir, namun saat itu juga datang speakerman menolong. Kameramen itu berhasil selamat, tapi speakerman, dia dimakan oleh zombie itu. Kameramen itu berusaha melarikan diri. Tapi para zombie terus berusaha memakannya. Kameramen itu kemudian berteleportasi dan berhasil melarikan diri. Video kemudian berpindah di dalam sebuah bangunan. Di situ ternyata sudah banyak zombie. Para kelompok kamera berusaha menyelinap ke sebuah ruangan. Ternyata keberadaan mereka sudah diketahui oleh para zombie. Kelompok kamera mulai menembaki zombie-zombie itu. Para zombie tetap menyerang. Tiba-tiba datang Skibidi Toilet menolong. Awalnya salah seorang kameramen hendak menembak toilet itu, tapi ditahan oleh kameramen lain. Ternyata toilet itu hanya ingin menolong mereka tanpa ada niat lain. Zombie yang sudah ditembak tadi mulai bangkit. Mereka dengan cepat berlari ke salah satu ruangan. Mereka langsung menutup pintu besi itu. Dari balik tembok yang rusak, melintas sebuah bayangan. Ternyata itu speakerman. Dan dia sudah terinfeksi virus zombie.